Yo, welcome back in my channel. Hello Goibers. Oke, salam Goibers. Nah, kali ini gua mau bahas tentang game yang kurang lebih 1 tahun ya, tapi garis ceritanya bagus banget ya. Untuk story, gameplaynya, terus ini juga termasuk kategori MMORPG karena dia luas, lalu server juga, dan juga dia banyak banget untuk story-nya. Oke, langsung aja cek hidup. Nah, untuk gamenya ini imut-imut banget ya. Cewek-ceweknya ini karakternya oke. Ini ada yang versi-versinya ini. Dan ini masih loading. Oke. Nah, namanya MM Global alias Mirage Memorial Global. Dan ini masih gamenya masih loading ya ini guys. Untuk karakternya kuakuin dia cantik-cantik ya. Kalian bisa lihat nih. Bohai banget nih pantatnya. Au. Banjir. Ah, apaan ini? Oke, kita login aja lah. Welcome back. Oke, login full, oke. Dan ini gua ada di server Asia ya. Bentar gua turunin dulu suaranya. Oke, kita ambil ke server yang mana aja ini? Oh, ternyata ada server Asia, Amerika, Eropa. Dan kita ambil yang server Asia di nomor server 16 aja ya, yang baru tetepan. Dan kita ambil karakternya. Oh, ini ID karakter, guys. Lalu untuk language ternyata masih ada bahasa Inggris ya untuk ini. Dan ini masih juga loading lagi gameplaynya. Jadi kita review bareng-bareng ini, guys. Karena gua juga first time ini main game ini. Oke, dan Noah. Oke, dan ini ada Lucifer. Wah, Lucifernya cantik banget ya malahan ya. Ada Hades. Wow, Lucifer, Hades, Noah. Ini bukannya para peri ya, Gabriel loh. First Emperor of Queen. Oke, untuk gameplaynya kayak apa? Oh, dia pakai card dia, guys. Wow. Battleground. Umarasate, Alice ini. Cia, kayak gitu, guys. Oh, digebuk sama Gabriel ini tadi. Kita ambil yang ini. Hades, good test. Oke, ini apa nih? Oh my god. Dia kill. Ini Gabrielnya. Wow. Oke. Dan ini yang tadi. Aku lupa namanya, guys. Ini belum mati ya, ini belum mati. Mereka darahnya ada di atas pojok kanan atas ini ya. Dan ini ultinya si Angel. Oh my god. Wow. Oke. Itu kayak ada ular-ularnya, guys. Apa sih luman ular? Oke, kita dapat Gabriel nih. Lalu di sini ada tempat apa lagi? Untuk battle star-nya kita line up. Oke. Lalu kategorinya konfirmasi kita fight 5. Apakah hero-nya cuma satu ini? Ini ada siapa ini? Tamamo. Oke, gadis-gadisnya cantik-cantik imut-imut nih, guys. Mantap. Banjir lah. Oke, kita langsung gas play start lagi dan wow. Kok ada anak kecil ya dari tadi? Oke, ini darahnya yang paling atas ya. Kita jurus dulu lah. Gak bisa. Oh, nunggu, guys. Masih nunggu ternyata. Oke. Ini bukannya NP sama HP ya? Udah kelar juga ini. Wow, suaranya imut banget nih. Siapa sih pencipta big sound suaranya ini, anjay. Oke, ada Tamamo lagi dan Gabriel. Kita bincang-bincang. Mungkin dia mau jadi teman gue lah. Adi apa ini? Aristotle. Oke, gak mau lah gue baca nanti spoiler ya malahan ya, guys. Langsung aja kita coba lagi untuk line up kedua, yaitu kita nambahin ya kayaknya. Bukannya nambahin. Enggak, langsung lens. Oke, langsung guys play ini, guys. Dan ini bisa kalian gunain buat main santai nih. Mantap ini gamenya. Wow, mereka ada musuhnya ada tiga ini. Kalian bisa cek di pojok kanan atas ya. Untuk gamenya auto play juga. Dan ini kita pakai penyihir ya. Witch. Dan juga angel. Peri ini. Oke. Wow, ini bisa jurus ini. Apaan? Wow. Oh my god. Meteor jatuh, mantap, anjir.
Oke guys, jadi gua udah di menu ya. Dan ini tampilannya kayak gini banget. Wah, mantap banget sih, banjir ya. Untuk UTC plus 8-nya itu kalau nggak salah di Indonesia kita pakai UTC plus 7 ya. Nah, di plus UTC plus 8 itu di mana ini guys? Kalau nggak salah di Taiwan atau di Hong Kong mungkin ya. Kurang tahu juga, dan ini kita ikutan server mereka ternyata, bukan server di Indonesia ya, dan ini masih global. Oke. So untuk review game MM Global ini bagus banget ya, memory memorial global, kalian bisa cek di deskripsi nanti. Oke, guys, dan peri angelnya ini imut banget loh jir, bisa kalian jadiin ibu kalian ini guys. Oke. So kayak gitu aja, jangan lupa bahagia guys. See you next time and bye bye.